Assalamualaikum teman-teman, apa kabar kalian hari ini? Balik lagi di channel Mang Ihin. Hari ini kita mau nebang anak sawit, mau bongkar anak sawit, mau diambil humutnya. Enggak diambil buahnya, diambil humutnya teman-teman. Yuk kita ke tempat bokok sawitnya. Oke teman-teman, ini udah ada buahnya nih. Pasar pikul adanya. Apa? Enak jamur gerigit habis hujan. Mending yang sana, yang sana, yang sini. Yang ini aja lah yang udah deket. Yang sana juga sama kok. Padahal nungguin berapa tahun ini. Pin segede gini. Berbuah tapi ini. Ada buahnya. Buang ke sana bae yuk. Anakan buah. Udah ini aja sama aja, semuanya juga mau dihajar kok. Jadi ini sebenarnya bukan karena jelek buahnya, enggak teman-teman. Karena ini kan sebentar lagi ditumbang. Sekitaran 4 tahun lagi ya. Hitungannya per batang teman-teman ya. Yang dihitung itu per batang. Jadi ya ini mah kalau dihitung per batang juga percuma. Mending kita matikan dari sekarang. Iya, bibitnya juga bukan bibit bagus ini mah. Walaupun enggak dura kan Pak. Kita ambil umbutnya aja. Aduh, Bu RT sibuk sekali, Bu RT sepertinya. Ada panggilan ini. Ada panggilan kerja. Nah, pegang kamera aja tuh mah. Mau? Boleh, tapi goyang-goyang. HP kok enggak kamera. Kamera mah iya. Nih, mah. Menti tajong? Hah? Menti tajong? Apanya? Kalau nengokin layar. Enggak kemana-mana, Mama. Cangkul. Ya, seperti itu. Bersihan gak bisa, Pak? Wah, gede-gede. Buat kak. Enggak dihabisin dulu semua ke atas? Enggak, nanti berat ngejuralit kena. Iya gitu? Iya. Jadi harus kita buka di bawah gini. Ini aku tekan. Iya. Lalu aku tembus bawah ya. Aduh. Begitu tuh. Awas. Ku kampak ku bedoga. Ugelah. Anan mah. Kalau goloknya tajam mah. Oh di ini di dekatkeun. Heeh. Juralit ya. Eh, dah humus dah. Mati kan? Eh? Mati kan dia ngambil. Mati. Busuk lah. Kan umutnya udah kena. Ih, ini untuk berbuah kayak gini tuh kisaran 3 tahunan ya. 3 tahun. Belum 2 tahun ini mah baru. 2 tahun. 3 tahun udah pelaya ini mulai panen buah dompet. Buah dompet. Udah itu. Apa buah dompet ya, Mah? Buah pasir ya? Buah pasir dompet. Buah dompet. Mah. Mama dapat dari mana itu buah dompet? Namun bunga-bunga dompet. Heeh. Dompet bunga, nah. Ya udah bisa ngisi dompet gitu maksudnya, Mara. Adek, saya ngilaknya teh. Payu di gua lah, si dompet itu. Kita tua belum pisang raja kita? Ini udah tua itu. Udah itu? Keluar, Wari. Keluar, keluar aja. Untuk menunggu. Pisang raja mah? Iya, pisang raja. Raja apa? Raja bulu. Raja bulu. Raja nangka, raja bulu. Ada yang bilang pisang sajen kalau di sini. Apa? Pisang sajen. Pisang sajen. Mm-mm. Oh, pantas ada yang enggak mau ya. Ada yang enggak mau makan pisang ini. Yang masih percaya ini. Kepercayaan.
kota pesisir tuh. Mau di pohon yang mana? Beringin yang mana, mah? Apanya? Ngajen-ngajen. Itu kalau ada acara-acara itu. Acara besar. Acara-acara besar. Ay, saja tes saji itu. Menyajikan. Disajikan. Menyajikan. Kadang sekarang orang itu kalau sajian itu ritual aja. Padahal sajian itu penyajian. Ya kan disajikan. Disajikan. Untuk siapanya mah gak tahu. Kalau dikukus enak, digoreng mantap. Sang Raja. Yang enak mah dimakan. Kata tetangga saya juga. Ya. Gak pakai kampak aja, Pak. Ini masih bisa pakai ini tuh. Ada semutnya. Wah, semut hitam. Ini jos, teman-teman, semut hitam ini. Tapi yang jos banget yang merah, semut api. Maku ya, Pak. Di seepkeun heula eta na pelapah-pelapah. Dia menghalangi untuk lewat pemirsa, ini pasar pikul kan ke sana tuh. Untuk lewat angkong. Jadi belok aja ke sini. Enggak terhalang buah ini pohon sawit berondolan. Sayur enak. Dibikin keripik enak enggak ya, Maya? Ah, itu masuk ayo. Siapa tahu. Tapi kalau apa yang dari bambu tuh, dibikin kuyuk, dijemur kan? Mana tuh? Apa rebung iwung makan bisa dijemur kan? Dilamakan. Iya. Buahnya, buah pertama, teman-teman. Bagus kok. Coba kita lihat batoknya. Ya bagus kalau enggak menghalangi, Mas. Cuman menghalangi pasar pikul. Lihat batoknya gede enggak? Sama lah kayak yang ininya, aslinya. Gigit semut. Badak batoknya, Pak. Tebel. Kayak kecil pohon sawit tadi kamera. Itu pakai yang wide-nya. Jadi kelihatan semua. Main juga ini. Prosesnya. Biar gak belok rambutnya. Kurang bawah, Pak. Ini enak pakai kampak gak sih, Pak? Ya lah, kita harus mulai mantul-mantul gitu. Ambil kabrugan bedognya. Kamu ku kampak. Kampak ngomongin itu. Itu kampak itu. Tataman. 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 Semut hitam namanya Tataman. Wah, iya kameranya geserkan mah. Sana bapak bolong. Enggak, bagian dalamnya ini kok kolor lagi. Pakai kolor tuh. Boxer, Pak, boxer, Pak. Ya, kadang ada yang bilang kolor itu sempak, Pak. Pakai boxer. Boxer. Gitu. Kebian tuh kampak. Gak tau, bawa pilih di golok. Goloknya tajam, kok. Potong guling, Pak. Gak kepake kampaknya, kayaknya. Wah, kurang tinggi, Pak, kayaknya. Di bawah, ya, Pak. Tajam ini golok yang mancung bawahnya tadi. Bukan tajam, tenaganya gede dia tuh, Mas. Sokak deh gitu. Hanap sih kan. Sokak hanap gunung.
Tahanap yang harap nah. Puter. Puter itu. Yang satu itu. Satu itu. Terus puter. Jangan terlalu tinggi kurang, nanti humutnya kayak ini. Mana pada nyerong tahanap. Ke sebelah sana menghadap nyari. Dia, tumbangnya ke sana, ke sebelah sana tumbangnya. Balas kita. Kita balas. Iya. Silau ya. Iya. Putih dia kan. Kenapa? Jangan dipotong pendek kali. Biar enak bawanya. Bawa kemana? Mau dibawa kemana? Ke rumah. Oh, mau dibawa buletan gitu? Enggak dibersihkan aja? Tinggal berbagi-bagi tuh ya? Udah. Jangan foto teh ya lo, Pak. Oh, mau dipoto dulu. Apa? Tuh, taruh di sini. Pas semut, pas semut. Panggul teh ya. Semut, awas. Yo, sok angkat ke atas. Kelihatan semua, Ma? Kelihatan. Kaki, satu. Enggak kaki, Ma? Enggak, satu, bapak. Dua. Tiga. Nah. Anak adiknya harap nak tutung. Tak gitu. Satu, dua, tiga. Pas kelapa. Tangdinya siram mbak di tuh. Agak nah, belakang. Tak beri dia ya. Sebelah sini. Dipesekan itu ya. Buat. Nah, adik-adik lah. Kan itu mah, no itu mah asal ngajungkul kan itu mah. Hadirkan. Tong di iya, ala humutna. Dewe itu batur. Padang teh ya. Mata isinya banyak teh. Dia humut teh wae ya. Heeh, iya harapna mah kadek, Kak. Depannya dikadek aja, Ri. Mau bisa dua-dua tuh. Mantul-mantul. Mintul beran. Mintul. Mantul. Oh, mintul. Gitu. Emang kudu kadek itu biar. Mending kampak kan. Ah, dia. Mintul segot. Coba insert dulu, mah. Udah kena umbutnya, Pak? Udah. Yo, wadahan. Oh, iya. Oh, lah. Ini belum yang ini, tadi mana di rumah aja. Rumah aja. Ke kantong, kan bawa kating kan? Dites dulu. Eish, ada yang mau nih. Umbut sawi. Tapi anak yang di dalam manis kan? Bukan manis kok. Doaskannya ya, Mas. Kurang dalam. Kok bisa manis ya? Mungkin kan sari-sarinya, mungkin di dalamnya. Kalau apa aja manisan ini ya? Dia lebih empuk ini, kelapa agak keras. Tergantung kelapa ya. Jadi kita tumbang lagi, mah. Ada, tapi umbutnya ini cukup kayaknya. Cukuplah ini karena aja. Sisanya kita mau tumbang-tumbang doang. Wih, enak kali kayaknya. Pakai sambal harusnya nih. Pakai lalap. Pindah kita? Yuk. Ayo. Tinggal sini aja lah. Target kita selanjutnya, teman-teman. Ih, subur padahal. Apa? Semut. Gila. Apa namanya? Tataman. Nah, itu target juga. Itu target. Banyak targetnya. Nah, itu target. Umbutnya kecil mungkin yang segede ini ya. Tetap ada lah umbutnya. Mungkin biru kok umbutan. Pakai dodos enak padahal ya. Iya. Curup. Bukan pakai tiasan. Ini mah, coba mah. Bedok ya bisa ya. Eri mau motong yang sana. Mana? Langsung
Ini udah agak besar pemirsa, cuman di kamera kayak kecil. Didorong. Ini mah udah bisa diangkat sama akar-akarnya. Agoler. Iya. Soalnya belum terlalu ke bawah aku. Biar ada humutnya ya, tak? Alah humutnya ya, lebar. Lebar senari. Jambil juga. Uh-uh. Tetangga sih pada mau juga sih kalau mau ngambil humutnya, mah. Sayang. Agak diangkat gitu, ri, akarnya. Nanti nempel lagi. Enggak, ini mah udah total. Oh. Bawa ke pasar pikul aja. Banyak semut. Semut. Nih, ombon. Semut. Dibersihkan. Tuh satu lagi, Rik. Tuh. Mana? Tuh. Oh, yang besar mah lama lah. Mantap air dek ngagawian. Yang mana? Tuh. Yang besar. Ini bersihan itu mah, ini bersihan saya buahan. Harus pakai sensor itu. Enggak itu. Ini bersihan itu mah. Itu air semutan. Ada. Umurnya itu mah sama dengan yang ini. Mana? Seperti yang ini itu. Itu yang itu. Ya. Cuman terganggu kejiwaannya. Apa? Kerendam air tadinya. Kerendam air. Untuk sakit itu juga gak mati. Berarti kalau dibersihin dia langsung ke atas dong. Langsung sehat. Itu pun itu kalau bersih pada dia airnya udah gak ada lagi langsung sehat ya. Dengan badannya dimandiin aja dibersihkan. Ya. Udah ini beres kita. Beres. Mau tutup aja Bapak Mama? Iya tutup aja. Sok mah. Oke pemirsa, itulah kegiatan kita pagi hari ini, ambil umbut sawit sekalian membersihkan kebun. Sekalian membersihkan kebun. Itulah kegiatan kita hari ini. Kalau kalian suka jangan lupa di like, share dan di subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.